Hasil perempat final, Korea Open 2024. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Choi Sol-gyu, Heo Kwang-hee, dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Leo Bagas masih akan menunggu pemenang antara Fikri Daniel atau Hee Jiting, Ren Xiangyu. Di perempat final tunggal putra, Lu Guangzu berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 20-22, 22-20, dan 21-12 dalam durasi 1 jam 21 menit. Di perempat final tunggal putra, Li Chou-kyu berhasil mengalahkan unggulan pertama, Si Yuki, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 28 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putra, Li Chou-kyu akan melawan Lu Guangzu. Sementara itu, dua tiket semifinal masih akan diperbutkan oleh Li Chia-hao, Li Si-feng, Lin Chun-yi, dan Anders Antonsen. Di perempat final ganda campuran, Chen Tang-jie, Toh E-wei, berhasil mengalahkan sesama pasangan Malaysia, Goh Soon-huat, Lai Chefon-jemie, dengan skor 21-18 dan 21-11 dalam durasi 34 menit. Kuo Sin-wa, Li Qian, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Jesper Toft, Amali Maglun, dengan skor 21-14, 14-21, dan 21-11 dalam durasi 47 menit. Di perempat final lainnya, Kim Won-ho, Jong Na-en, berhasil menang atas pasangan Chinese Taipei, Yang Po Suan, Hu Ling Fang, dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-13 dalam durasi 54 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Kim Won-ho, Jong Na-en, akan melawan Kuo Sin-wa, Li Qian. Sedangkan, Chen Tang-jie, Toh E-wei, akan melawan Cheng Xing, Zhang Qi. Di perempat final tunggal putri, Lin Xiangti berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei, Qiu Pingqian, dengan skor 21-14, 22-24, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, Lin Xiangti akan melawan Kim Ga-en. Sedangkan, Sim Yujin akan melawan Wang Ziyi. Berikut adalah hasil perempat final Korea Open 2024 selengkapnya. Di partai ke-8 lapangan 1, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Cina, Hee Jiting, Ren Xiangyu. Rekor pertemuan, 0-0.